Pemberian penghargaan yang dikemas dalam bentuk Anugerah Kebudayaan tahun 2024 berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura belum lama ini. Dalam laporan Ketua Pelaksana yang merupakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Abdul Majid mengatakan, pemberian Anugerah Kebudayaan sebagai ajang untuk mendorong seluruh pihak untuk berkontribusi melestarikan kebudayaan yang ada di kota Jayapura. Mungkin kita syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas perkenannya kegiatan Anugerah Kebudayaan Kota Jayapura tahun 2024 dapat dilaksanakan. Latar belakang pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan Kota Jayapura tahun 2024 adalah pemberian penghargaan Anugerah Kebudayaan dari Wali Kota Jayapura kepada individu atau kelompok yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam upaya pemajuan kebudayaan populer di Kota Jayapura. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksanaan Anugerah Kebudayaan Kota Jayapura 2024, yaitu untuk mendukung pihak-pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan dan mendorong semua pihak agar berprestasi dan berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan. Turut hadir dalam Anugerah Kebudayaan ini pemerintah Kota Jayapura yang diwakili pelaksana tugas harian Kota Jayapura, Evert Merauje, yang mengatakan kebudayaan adalah identitas sebuah bangsa sekaligus apresiasi atas kerja keras seorang dalam melestarikan warisan budaya. Kebudayaan adalah identitas sebuah masyarakat. Lalu, melalui kebudayaan kita mengenali asal usul nilai-nilai tradisi yang agar kuat di dalam bersama, mengantar ini bukan hanya sebuah acara formal atau seremonial, dan juga momentum untuk merayakan dedikasi dan kerja keras kita seseorang dalam melestarikan warisan budaya pada bidang lain dalam menjaga budaya populer. Ia menambahkan pemberian anugerah bukan sekedar penghargaan, tetapi sebuah bentuk penghormatan terhadap budaya yang telah dikembangkan berbagai komunitas di Kota Jayapura. Saya terima kasih kepada Jayapura mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang tinggi kepada semua individu, kelompok, lembaga yang telah berjuang untuk melestarikan, mengembangkan dan memperkaya kehidupan budaya di Kota kita ini. Pengabdian dan semangat Anda dalam menciptakan iklim yang mendukung perkembangan sini dan budaya di negeri ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar kepada kita semua yang atas dedikasi yang telah ini. Semoga kelahiran ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga pengembangan dan budaya kita. Jadi sekalian, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Marilah kita terus berkarya dalam melestarikan kebudayaan negeri di tanah Portugal, negeri matahari terbit. Sementara itu, tim penilaian anugerah kebudayaan tingkat Kota Jayapura, Hanro Yonatan Lekito, M.Hum, menjelaskan ada 5 kategori dalam pemberian penghargaan kebudayaan tahun 2024. Di antaranya kategori pelestari, kategori pelopor, kategori media, dan kategori masyarakat adat. Individu, komunitas, lembaga yang berhak menerima ada bagian dan upaya untuk mengembalikan jati diri dan identitas penduduk asli Portumbai Kota Jayapura. Adapun kategori kelima dan tujuh individu, komunitas dan lembaga yang mengusulkan adalah satu. Penerima anugerah kebudayaan kategori prestasi sebanyak satu. Dua. Penerima anugerah kebudayaan kategori pelopor dan pemahami sebanyak tiga. Tiga. Penerima anugerah kebudayaan kategori maestro seni budaya sebanyak satu.
hebat. Terima anugerah kebudayaan dan kreativitas sebanyak 1. 5. Terima anugerah kebudayaan dan kreativitas masyarakat adat sebanyak 1. Sejumlah penerima penghargaan terharu saat dinobatkan sebagai penerima anugerah kebudayaan tingkat Kota Jayapura tahun 2024. Pada saat ini juga puji Tuhan, pemerintah Kota dan Kepada wartawan, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Linda Yoko mengatakan, pemberian ini diberikan kepada insan dan kelompok yang berkontribusi di bidang kebudayaan. Nah, dengan adanya pemberian penghargaan ini, kita harap mereka banyak kita temukan dan banyak kita berikan penghargaan, sehingga termotivasi, banyak muncul budayawan-budayawan, seniman-seniman yang hebat di Portumbai ini. Kita harap juga banyak penyanyi-penyanyi yang muncul dari Portumbai dan diperhatikan oleh pemerintah daerah, diberikan ruang untuk mereka berpartisipasi, berkreativitas, bisa memberikan mereka punya suara. Kalau ada cara-cara pakai mereka, seperti itu. Saya akan buktikan kepada generasi masyarakat Kota Jayapura, Portumbai, bahwa mereka harus memilih motif-motif yang punya kearifan budaya di dalam batiknya, sehingga ada roh di dalam setiap yang memakai batik, ada cerita tentang budaya yang ada di Portumbai. Yeah.
Jayapura Papua, tim liputan Jayapura Post mengabarkan.